ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Kemudian kata beliau, "Walladhi yuftiru bihi shaim asyratu asya." Ini namanya pembatal-pembatal apa? Pembatal-pembatal puasa. Orang-orang yang berpuasa, puasanya batal karena 10 perkara. Iya. Yang pertama, mawa sholat amdan ilal jauf. Sengaja memasukkan apapun ke dalam apa namanya? Ke dalam dirinya, bagian dalam dari dirinya, ke dalam jauf. Maksudnya dia makan, dia masukkan ke dirinya, ke pencernaannya atau kemana saja. Iya. Nah, itu kalau dia masuk dengan sengaja. Saya masuk dengan sengaja. Waras. Sengaja masukkan apapun ke kepala. Iya. Nah, ini agak luas di sini ya pembahasan penulis. So masuk kepala itu macam-macam ya. Iya. Karena itu ada pembahasan-pembahasan tentang masalah meneteskan air mata, meneteskan air di mata. Pakai itu batal puasa atau tidak? Itu yang benarnya tidak batal karena mata itu tidak ada hubungannya ke pencernaan. Baik. Jadi sini kalau di, yang dimaksud dengan kepala sesuatu yang bersambung memasukkan ke dalam dirinya yang semena dengan makan dan minum itu benar. Kemudian kata beliau wal huknatu fi ahdi sabilai. Yang ketiga huknah. Iya. Adanya suntikan pada salah satu dari dua jalur. Jadi kalau dia memasukkan menyuntik sesuatu cairan atau makanan masuk dari depan maupun belakang itu ada hubungannya dengan pencernaannya. Ya, maka itu masuk di dalam hal yang membatalkan. Hal yang membatalkan puasa. Baik. Tapi ini sekali lagi terkait kalau dia mengandung makna dan minum ya. Tapi kalau misalnya tidak mengandung makna dan minum seperti suntikan. Suntikan tidak ada hubungannya dengan makan dan minum. Itu ada kadang sebagian alat sekarang untuk memeriksa dalam badan itu kadang masuk tapi dia cairan cuman tidak mengandung makan dan minum. Iya. Hanya saja hanya untuk memperlancar masuk saja. Maka itu enggak ada masalah ya. Itu dibahas di apa namanya? Di masalah-masalah puasa kontemporer. Nah itu baru ditemukan cara yang seperti itu. Baik. Kemudian berikutnya wal qai'u amdan. Saya sudah bacakan tadi haditsnya. Man darahu qai' wa huwa shaim falaysa alaihi qada. Siapa yang didesak oleh muntah dia puasa, tidak ada qada. Wa man istaqa'a falyaqdi. Siapa yang sengaja muntah, maka hendaknya dia mengqada. Baik. Kemudian berikutnya yang kelima wal wata'u amdan fil farji. Berjima dengan kemaluan secara sengaja, berjima pada kemaluan secara sengaja. Nah ini jelas ya pembatal. Dan tidak ada silam pendapat dalam hal itu. Dan ini menurut kesepakatan ulama. Menurut kesepakatan ulama. Iya. Dan sudah berlalu saya terangkannya kata al-farj itu kadang dibahasakan untuk sesuatu yang terbuka. Makanya masuk dari depan maupun dari belakang. Ya. Itu semuanya masuk di dalam pembatal. Kemudian yang keberapa? Yang ke 6. Hah? Kata beliau wal inzalu an mubasyarah. Keluar mani karena bercumbu. Keluar mani karena bercumbu. Ya ini juga pembatal puasa ya.
karena keluarnya mani itu sebab batalnya puasa. Nah ini karena dia menuruti syahwatnya, itu bertentangan dengan maksud dari puasa. Seorang itu berpuasa untuk menahan dari syahwatnya, dari hubungan suami istri seperti itu. Iya. Baik. Kemudian yang ke, jadi ini dikatakan an-mubasyarah ya, disebabkan karena bercumbu atau keluar. Ini batal puasanya. Sama kalau apa namanya, beda kalau misalnya dia keluar karena mimpi. Orang mimpi basah itu tidak membatalkan puasa. Berikutnya wal haid wan nifas. Ini ke-8, ke-7 dan ke-8, mengalami haid dan mengalami nifas. Iya. Karena haid dan nifas itu Nabi sudah tegaskan, alaysa idza habat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah perempuan itu kalau dia haid, dia tidak sholat dan tidak puasa. Kemudian nifas itu saya sudah jelaskan bahwa nifas sama dengan apa? Sama dengan haid. Nifas sama dengan haid. Kecuali dalam 3 pembahasan. Yang pertama dalam jumlah waktunya. Kalau nifas 40 hari sebagaimana sudah diterangkan, haid biasanya 7 hari. Kemudian pembahasan yang kedua sebagai tanda balik. Tanda lepas iddah. Tanda lepas iddah. Jadi lepas iddah itu dengan haid, bukan dengan nifas. Iya. Baik, itu yang kedua. Jadi dari sudut jumlah harinya itu berbeda, kemudian dari sudut sebagai tanda lepas iddahnya itu juga berbeda. Kemudian yang ketiga sebagai tanda balik, sebab yang jadi tanda balik itu adalah pada haidnya. Iya. Cuman kalau perempuan dia sudah nifas, itu artinya itu dia sudah dewasa juga dengan makna itu. Baik. Kemudian berikutnya di sini dikatakan wal junun. Ini yang keberapa ini? Ke-9. Wal junun. Ya, tidak waras. Wal junun. Kalau dia junun itu batal ya. Kalau misalnya ada satu hari dia hilang kewarasannya, sudah batal puasanya. Walaupun sebagian hari. Karena puasa itu harus dengan niat. Ya, kalau dia tidak waras, tidak ada niatnya. Tidak ada niatnya. Baik, beda dengan orang yang pingsan. Kalau orang pingsan, dia pingsannya sedikit, dia sudah niat puasa. Dia pingsan, sadar, siuman, puasanya syah. Tapi kalau dia pingsan satu hari penuh, itu tidak syah puasanya. Karena tidak tergambar ada niat dia berpuasa. Tidak tergambar ada niat dia berpuasa. Baik. Kemudian yang ke-10 adalah ar-riddah, war-riddah, kemurtadan. Ya, dan ini menurut kesepakatan ulama. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau berbuat kesyirikan akan hancur seluruh amalanmu. Wa may yar. Kemudian di ayat tentang orang yang murtad itu fa'ulaika habitat amaluhum. Mereka inilah orang-orang yang hancur amalannya. Baik. Kemudian berikutnya kata penulis rahimahullahu taala, wa yustahabbu fi shaumi thalathatu asya. Pada puasa disunnahkan 3 perkara. Ta'jilul fitri wa ta'khirus sahu wa ta'khirus suhuri. Watarkul hujri minal kalam. Pertama, mempersegera buka puasa. Ya. Dan yang kedua, mengakhirkan makan sahur. Dan yang ketiga, meninggalkan ucapan yang keji. Ucapan yang keji. Baik, ini jelas ya dari hal-hal yang disunnahkan. Ya, mensegerakan
buka puasa itu, kalau sudah masuk waktunya segera dia buka puasa, itu datang di dalam sunnah-sunnah. Dan itu dari ciri kebaikan bagi umat ini. Nah, itu di dalam hadith Sahal bin Sa'ad riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu an-nasu bi khairin ma jalal fitr. Manusia akan terus-menerus di atas kebaikan sepanjang mereka menyegerakan buka puasa. Sepanjang mereka menyegerakan buka puasa. Ya. Adapun apa namanya? Mengakhirkan sahur, jadi seharusnya sebelum berbicara tentang mengakhirkan sahur, makan sahurnya itu hukumnya apa? Sunnah juga kan? Jadi sebut dulu makan sahur. Dalam hadits Anas bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, sungguhnya pada makan sahur itu ada keberkahan. Kemudian setelah itu mengakhirkan makan sahur. Iya. Dan itu di dalam beberapa hadis, di antaranya diriwayatkan oleh Ibnu Hibban rahimahullahu taala bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna masyaral anbiya umirna an nuakhira suhurana wa nuajjil fitrana." Sungguhnya kami para nabi diperintah untuk mengakhirkan makan sahur kami dan mengakhirkan buka puasa kami. Jadi suhur itu perbuatannya makan sahur, itu yang diakhirkan. Kalau sahur di fathah itu makanan sahurnya. Jadi bukan makanan yang diakhirkan, tetapi makan sahurnya, perbuatan dia untuk memakan, itu yang diakhirkan. Jelas ya? Semakin dekat kepada waktu subuh, maka itu semakin bagus. Kemudian berikutnya, yang ketiga yang disebut oleh penulis di sini, watarkul hujri minal kalam, meninggalkan ucapan yang buruk yang tidak baik. Iya. Karena di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada qaulaz zur wal amala bihi wal jahl, falaysa lillahi hajah ayada ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan palsu, beramal dengannya kejahilan, ya, maka Allah tidak ada keperluan dia meninggalkan makanan dan minumannya. Baik. Jadi itu beberapa hal yang disunnahkan.